ketika ada beberapa laporan masyarakat, ya atensi masyarakat terkait dengan gaya hidup dari penyelenggara negara misalnya. Terlebih saat ini KPK juga sedang melakukan proses penyidikan terkait dengan perkara yang terbaru yang sempat ramai menjadi pemberitaan. Saya kira ini waktu yang tepat untuk segera mensahkan RUU perampasan aset sebagai support dari penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sedang kami lakukan, ya. Karena pada gilirannya kan setiap perkara korupsi pasti ujungnya adalah adanya perampasan aset. Sampai saat ini kan kami kemudian berupaya untuk perampasan aset ini dilakukan melalui putusan pengadilan, ya, melalui persidangan. Sambil menunggu ketika sudah disahkan, saya kira ini sangat mendukung upaya-upaya timas. Secara singkat teknis mengenai kenapa RUU ini akan membantu proses penyidikan oleh KPK pasti? Iya, tentu kalau kita baca ya, dari RUU ini kan sangat menarik sekali di sana ya. Bagaimana kemudian kemudahan-kemudahan di dalam upaya perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi bisa dilakukan. Baik melalui peradilan maupun di luarnya gitu ya. Sehingga ini kan mendukung secara norma hukum untuk penegak hukum bisa mengoptimalkan aset recovery dari hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh para koruptor. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.